troppo bravo. Dari tanah air, film Menunggu Pagi bisa jadi pilihan kamu di bioskop bareng teman-teman. Film ini menceritakan 4 orang anak muda yang pengen banget datang ke Festival Musik Tahunan Jakarta Warehouse Project. DWP dianggap sebagai tolak ukur gaul atau enggaknya anak muda nih. Salah satunya adalah Bayu yang diperankan oleh Aryo Fasko yang awalnya enggak mau datang ke DWP. Tapi setelah bertukar pikiran soal musik dengan Sarah, akhirnya dia jadi penasaran gimana sih musik elektronik itu. Karakter Sarah diperankan oleh aktris Aureli Moreman. Kira-kira musik bisa bikin jatuh cinta juga nggak ya? Sang sutradara, Teddy Suryatmaja, memang sengaja nih menceritakan konflik dan romansa percintaan anak muda, khususnya ibu kota. Film Menunggu Pagi juga turut dibintangi Bio One, Ganindra Bimo, dan Putri Marino.